إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أن أتبع من له baik dari kurba, baik dari hari pasca yang
kebutuhan yang Allah berikan. Dan kebutuhan itu adalah kebutuhan tabung minas, kebutuhan manusia di Malaysia. Cuma di situ ya, ada perintah memberi pada kita, tidak boleh berbuat tinggi. Oh ya, ketiga, jelas juga, apa di Indonesia. Itu ada di Al-Baqarah 263. Alhamdulillah, yang tidak pernah lebih. Karena umat Allah sudah punya manusia itu padahalnya perawatan dalam umat yang satu. Apa di dalam surah Al-Baqarah surah ketiga wa atukum bi hamdillahi dari yang kepada apa waktu berpegang teguhlah kepada karya Allah dan janganlah berserai-berai. Waktu di mata Allah yang lain pun semua ada amal dan lainnya perlu itu pas waktu menikmati itu semuanya. Dan ingat, dulu kamu saling bermusuhan. Kalau Allah menyatukan hati kamu, ingat, kalian semua menjadi bersaudara. Jadi yang persatuan Indonesia memang nilai-nilai intinya dari Islam. Lalu yang keempat, sila kaya dengan sila hikmat kebijakan agar berlaku. Ini ada permusyawaratan. Maksudnya mengajarkan itu, bagi orang bisa berlepas sembilan. Mungkin masyarakat ini masyarakat yang sama. Menjadikan ketawakan Allah. Allah yang berlaku masyarakat. Bermusyawaratan. Dalam urusan kamu sekalian yang perlu bertekad kita wakalah kepada Allah, kalau suka kepada orang yang menawarkan kepada Allah. Jadi musyawarah itu sudah diajarkan Islam dengan dua yang sebelumnya, dan ini yang menyesal di dunia-dunia yang tidak dan tidak silap keimanan keadilan sosial berdasarkan yang langsung menuntut keadilan di pengadilan orang sudah menuntut keadilan. Jadi dari dia sama anak awet mampu ini yang mula yang mampu tidak adil. Kalau menjaga tangan berbuat satu maka harus yakin bahwa nilai-nilai Islam itulah yang dikandung di dalam Pancasila. Jadi tentu Islam sebagai jalan hidup dan dasar negaranya adalah ketuhanan tauhid. Jadi itu Islam yang harus kita kuat-kuat. Karena yang banyak surga itu adalah Allah melalui beribadah kepada mereka. Kita minar konfil jenaka perpas. Siapa yang minar kaya jenak maksudnya maksud kan maka dia orang yang beruntung. Dengan dina kita mulai Islam tentunya agama yang itu yang berkIslam. Namanya tapi orang Islam ini tidak ada yang berk
bahwa kita berk
yang pasti. Apa saja yang berk
masalah Islam tidak akan diterima dan dia harap dia akan masuk ke neraka dulu. Apa yang di dia akan dapat surga? Akan dapat surga, kalau akan dapat surga maka adalah neraka. Jadi Islam itu sebagai sumbernya, maka Islam itu dapat berkuat di dalam diri kaum muslimin. Karena kita sudah salah kaprah. Orang yang taat beribadah kepada Allah tak berjamaah waktu berjibat setelahnya jatuh pada kaki akan dikatakan berkadikal serius. Ini aneh ada pada saya sendiri menjawab di masa mudah dengan kasar berus bilang bahwa setiap orang yang beragama diberikan kebebasan melaksanakan agama itu sesuai dengan keyakinan.
tetapi tidak boleh pakai itu. Karena punya surga itu adalah Allah. Yang punya neraka itu adalah Allah. Yang memasukkan orang ke surga itu adalah Allah. Dan yang menjauhkan orang dari neraka itu juga Allah. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah, Inna ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum khairul bariyah. Kemudian orang-orang beriman dan berbuat kebaikan, maka dia sebagai makhluk. Apa balasannya? Dia sudah Allah mengajar oleh jannah mu'adzim dan jadi di tahtiyah dan namun kalau di tahtiyah ada dong. Maka balasannya adalah surga yang mengalir berkahannya, yang mengalir berkahannya, yang mengalir berkahannya, kekal selama-lamanya. Radhiyallahu anhu. Allah ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhu. Dan kalimat rahasia Allah itu diperlukan orang takut kepada Tuhan. Maka dengan dasar negara Pancasila ini tidak berarti semua agama bersama seperti pendapat para liberal kapitalis. Semua agama bersama. Semua agama bersama. Ya dalilnya dari mana? Kalau ada dalilnya tidak boleh kata-kata sesuatu yang kaitannya dengan agama. Kesedukan orang yang kami boleh istri Islam Madinah alaih kepada minggu kemudian akhlak di dunia Allah Sibir. Siapa yang akan berkaman dengan Islam tidak akan sama orang yang terima yang diadakan kepada orang-orang yang dulu. Kalau orang bermaksiat kepada Allah, di mana manusia itu sudah ciptakan Allah beribadah kepadanya, Allah berfirman, "Wahai yang sedina, para sulahu, kainah lalu narujan mahu dinafia kepada kita melihatnya pada Allah dan Rasulnya, maka dia akan memenuhi dengan jahannam dan kekal selamanya. Jadi bukanlah teman kita." Orang Islam Al-Quran yang mengajarkan kita semua dari mulai kepar, dari mulai berhenti, sampai tidur keluar, sampai mengatur urusan negara, sebagai aturan Islam. Dan Islam sudah menunjukinya kira-kira 1346 tahun. Sementara beberapa kapitalis baru mendunia menjelang Islam. Al-Quran Islam dapat kuat, Islam terjaga, Islam kita yakini. Walau kalian mulai berzaru, jangan kamu merasa sedih dan dosa. Antul aula intuntum mu'minin. Antul aula intuntum mu'minin. Enak masih melakukan dosa. Kamu itu tinggi derajatnya, katamu. Semoga Allah memberi kita semua barakallahu fi wa lakum fi qur'ani al-azim wa nafa'ani wa iyyakum wa fi qur'ani al-karim hadid aqul ma qala la tastaqiru wa la tuqulu rabbi Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma khalaqta wa min syarri ma akhlaqta.
Karena dunia masalah